wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. Now my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. I found a love for me. Well, darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, but darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, your between my arms, barefoot on the grass, we're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love.
children of our own. But you're not, cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. Oh, yeah. Now my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. Memories bring back your.
found a love for me. Well, darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. But darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, your between my arms, barefoot on the grass, while listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect tonight. I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. But you're not, 'cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same.
Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. Oh, yeah. Now my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back your. I found a love for me. Well, darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, your between my arms, barefoot on the grass, while listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect tonight. I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. I know we'll be alright this time.
tapi agak maju. Bapak Ibu, saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, saya ingin untuk berdiri karena saat lagi kedua mempelai akan memasuki rumah. Yeah.
Kau
Sampai-sampai mungkin 3 aja viewernya. Sudah subscribe ya. Untuk keluarga Bapak Komisaris
dan Bapak Chandler untuk berdiri dan kedua duduk. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada kedua keluarga besar. Bersediakah keluarga besar Bapak Tommy Lesario dan keluarga besar Bapak Jenderal atau yang wakil memberi kasih dan restu kepada pasangan calon keluarga baru hari ini? Kita sudah mendengar bersama pengakuan kesediaan dari keluarga besar. Tuhan Yesus memberkati, silakan. Kita akan mendengar firman yang menjadi landasan untuk pemberkatan pernikahan pada pagi hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk keberadaan kami sampai saat ini. Bapak, di tengah-tengah prosesi pemberkatan pernikahan, kami akan mendengarkan Engkau berbicara tentang lewat kebenaran firman. Nyatakanlah kuasa-Mu supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami. Lewat pemberitaan firman Tuhan pada saat pagi ini, urapi hamba dan kami semua yang mendengarkan firman. Berbicaralah ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus kami minta syukur. Amin. Puji Tuhan. Sebagai landasan untuk kita melangsungkan pemberkatan pernikahan bersama di hari ini, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk kita mendengar dengan firman Tuhan, untuk bersama-sama kita belajar kepada saat hari ini. Saya berpikir bahwa firman Tuhan yang kita dengar bersama-sama di hari ini bukan cuma hanya kepada kedua pasangan. Sebab kalau kepada kedua pasangan, kita sudah 8 kali bertemu dalam bimbingan pernikahan. Ya, 8 kali itu bukan 8 materi, 8 pelajaran yang dipelajari oleh Yusak dengan Vani. Saya pikir kalau belajar seperti itu semestinya, tanda kutip, bisa paham. Jadi ya, bisa memahami dan mengerti, paham apa yang Tuhan mau untuk rumah tangga bisa dimengerti. Ya, seperti itu. Tapi pagi hari ini saya akan menyampaikan kepada Tuhan.
sudah diberkati, dua menjadi satu. Tetapi membangun iman dasar yang cukup dalam kehidupan rumah tangga masing-masing. Dari masing-masing itulah saling memahami dasarnya adalah iman. Nah, bimbang apa yang bilang begini? Sama seperti orang bijaksana mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi kita sama-sama dalam ruangan ini setiap orang dengan iman. Tapi yang membangun fondasi itu pribadi masing-masing. Pribadi masing-masing. Jadi mari pagi hari ini saya mengajak untuk kita semua. Mana yang kita mau pilih? Oke, saya lanjut. Dikatakan orang sama seperti orang bijaksana memberikan kepada sepatu, bahwa orang bijaksana itu memberikan kepada sepatu karena hujan hancur dan angin marah rumah itu tapi lalu tidak hukum. Orang bijaksana. Oke? Pada bagian yang kedua, setiap orang yang mengalami berarti banyak. Dikatakan mendengar perkataan sesuatu dan tidak melakukan berarti dari penyimpulan ada yang melakukan, ada yang tidak. You know? Ada yang melakukan, ada yang tidak. Boleh saja kita sama-sama satu gereja. Boleh saja kita sama-sama memuji menyembah Tuhan, beribadah dengan khusyuk bergairah, tapi membawa pondasi masing-masing dari kita. Sekarang pertanyaannya adalah, seperti apa kita membangun pondasi dari kita masing-masing? Seperti apa? Kita mau memilih melakukan firman atau tidak melakukan? Sebab kata firman kalau melakukan bijak, tapi kalau tidak melakukannya dikatakan orang bodoh. Nah, orang bodoh ini yang tidak bicara tunggal, pribadi lepas pribadi, pribadi lepas pribadi. Ya, seperti ada kata orang yang berbunyi, suami tidak bisa menanggung istri untuk keselamatan. Begitu juga sebaliknya, istri tidak bisa menanggung suami untuk keselamatan. Tapi iman istri atau iman suami menyelamatkan hati keluarga. Ini yang perlu. Nah, bagaimana membangun iman itu? Bagaimana membangun iman itu? Bangunlah di atas fondasi yang benar. Jadilah orang yang tidak senang. Yang apa? Yang melakukan firman. Sudah lebih bagus. Bahwa orang yang melakukan, dia tidak senang. Tidak senangnya bagaimana? Membangun bangunan rumahnya di atas fondasi yang benar. Di atas fondasi yang benar. Enggak salah. Enggak asal. Itu firman Tuhan. Jadi mari bersama kita belajar bersama dengan kami. Terutama kepada saya ambil ayat saya di samping depan. Ya. Saya juga berdoa. Makanya saya bahagia sekali tadi. Tadi malam tidak seperti pagi ini saya. Kita tidak bersih, tapi pagi ini saya lihat dia sudah pakai jas, pagi sudah pakai selayar. Tuhan, saya senang. Ya, nah, tapi saya ajar buat kita semua, tidak bersama-sama. Oke. Nah, ada persamaan dan ada perbedaan. Seperti yang saya sudah singgung di awal, setiap orang sama-sama memiliki kesempatan yang sama dengan Tuhan. Karena itu setiap orang. Namun terjadi dua respon yang berbeda, perbedaan. Ada yang melakukan perkataan Yesus dan ada yang tidak melakukan perkataan Yesus. Jadi Kristen itu tidak menjamin kata Kristen. Sorry, KTP kita Kristen, ada dari situ terus agamanya Kristen. Tapi saya mau kasih tahu itu tidak menjamin kamu punya fondasi yang benar atau tidak, meskipun kita Kristen. Tidak menjamin kita punya fondasi yang benar atau tidak. Setuju? Yang saya maksudkan di sini jangan dari Kristen asal-asalnya. Sorry,
kita semua. Saya sudah bilang tadi, kalau untuk nasihat firman itu sudah banyak buat Musa, 8 kali berkenan. Tapi untuk kita semua pada saat perjalanan ini, untuk kita semua pada saat perjalanan, supaya kita memperhatikan kehidupan kita. Mari kita memperhatikan kehidupan kita seperti apa kita hidup hari-hari. Gak cuma hanya menyandang level kita orang Kristen. Halo, gak cuma hanya menyandang itu, tetapi seperti apa kita hidup. Mari kalau firman Tuhan mengajak buat kita pada saat perjalanan ini, jadilah seperti orang bijaksana. Mari kita hidup seperti orang bijaksana. Apa orang bijaksana yang cara hidupnya? Bangun dasar hidup di atas firman. Setuju katakannya? Bangun dasar hidup di atas firman. Jangan pakai fondasi-fondasi yang lain. Kalau pakai fondasi yang lain, hancur. Gak bisa. Mau seperti apa keadaan kita? Mungkin kita tergolong orang yang luar biasa, mungkin tergolong orang yang kaya, mungkin tergolong orang yang pandai. Tapi kita tidak bangun di atas itu. Kita bangun di atas batu yang teguh di atas Tuhan. Haleluya. Dan saya sendiri untuk kehidupan rumah tangga Yusuf, bangunlah rumah tangga di atas dasar. Amin ya. Namun terjadi dua pilihan fondasi berbeda dalam kehidupan rumah. Satu di atas batu, satu di atas pasir. Ya kita tahu apa hasilnya. Kita tahu apa hasilnya. Jadi kita sampai pada sebuah kesimpulan. Orang yang mengantisipasi atau yang mempersiapkan dirinya menghadapi bahaya bencana adalah orang yang bijaksana. Dan orang yang tidak mengantisipasi atau mempersiapkan dirinya menghadapi bahaya adalah orang yang bodoh. Jadi kata bijaksana dan bodoh itu kata firman loh. Itu kata firman. Itu kata firman. Sekali lagi saya singgung, sudah sekian lama kita mengirim Tuhan, jadi orang Kristen. Sampai hari ini, mungkin kita berkata saya sudah lama jadi orang Kristen. Tapi bangun pondasinya di mana Bapak Yusuf? Bangun rumah rohaninya di mana? Ini yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Perhatikan. Jadi orang yang mendengarkan perkataan Yesus melakukan, dengan sama-sama melakukan. Jadi dengan firman lakukan. Orang yang melakukan disebut orang bijaksana. Dan sebaliknya orang yang tidak melakukan disebut orang yang bodoh. Yang saya mau kita buat pagi hari ini semua adalah mari kita hidup di kebenaran. Kita hidup di firman Tuhan. Orang Kristen yang melakukan perkataan Yesus selalu hidupnya lebih terlatih. Yang lebih terlatih. Ya, lebih kuat ya, lebih terlalu, lebih hebat. Orang latihan itu pasti maunya jadi hebat, ya toh, maunya jadi hebat. Dua hari yang lalu saya lewat di depan jalan gym di lapangan, jadi ya, jadi sakti ya, sakti aja kan lebih sakti. Begitu keluar mereka, tekan semua badannya. Karena saya lihat di dalam badannya gym, berarti habis. Jadi, habis exercise, habis latihan, wow, badannya mantap sekali. Itu karena latihan, makanya badannya jadi begitu. Sementara saya ke dalam, saya lihat sendiri badan saya. Yang tadi satunya six pack, saya lihat badan saya one pack, lurus. Karena apa? Saya nggak latihan. Saya nggak melatih diri saya, pakai one pack. Yang saya lihat adalah sukses pada luar biasa karena latihan. Betul? Sama dengan kehidupan kerohanian kita Bapak Ibu Saudara. Kalau mau terlatih Bapak Ibu Saudara kehidupannya, kalau mau terlatih, ayo kita latihan. Latihan apa? Latihan rohani. Latihan rohani. Ya? Sebaliknya orang Kristen yang tidak melakukan perkataan Yesus tidak akan berhasil. Makanya jadi bulan-bulanan kata orang,
masalah timbul tenggelam, hadapi persoalan lari, hadapi masalah lari. Ya saya berdoa untuk kita semua, baik Yusak yang akan tadi memasuki rumah tangga, maupun kita semua yang sudah berumah tangga yang sudah berumah tangga, kita berlari dari persoalan. Karena apa? Kita terlatih. Amin? Kita terlatih. Kita terlatih. Jadi bagaimana respon kita akan menjadi sudah penting buat kita semua. Jadi perubahan ini menjadi peringatan kepada orang Kristen tentang bahwa perkataan Yesus walaupun dia sudah sering mendengar perkataan Yesus selama bertahun-tahun sudah jadi orang Kristen, bahkan sudah melayani. Sorry. Firman Tuhan ini saya persiapkan langsung, saya sudah persiapkan beberapa. Ketika tadi malam saya merefresh kembali, saya pulang dari tempat ini, saya renungkan kembali. Iya. Sudah lama saya melayani Tuhan. Sudah lama bahkan jadi orang Kristen. Maaf. Tapi apa yang sudah saya bangun dalam diri saya? Dan itu dia menjadi pertanyaan buat kita semua bangsa kita. Bapak Tuhan. Amin ya? Dari mampu. Haleluya. Kodas hidup yang kelihatan berbeda-beda menghasilkan hidup secara hebat saat berjalan. Lebih baik kita kelihatan sederhana, tapi kita mau dengar dan melakukan perkataan Yesus agar fondasi hidup kita kuat. Amin. Agar fondasi hidup kita kuat. Jadi dari semuanya jadi orang yang percaya, saudara semua akan raja di sini. Amin. Banting ini kan kalau sebuah saudara semua akan raja, bukan kecuma kita akan raja. Kita akan raja bukan kecuma. Kalau kecuma cuma sekedar hadir, orang bilang musafir datang lalu pergi. Tapi kita anak raja, diberi kuasa, diberikan kemampuan, diberi kesanggupan. Jadi sekarang lagi saya ingatkan, saudara bukan orang Kristen biasa. Men? Saudara bukan orang Kristen biasa. Harusnya saudara berpikir kita orang Kristen luar biasa, karena kita anak raja. Amin? Anak raja punya maksud jelas saja. Anak raja punya warisan kerajaan. Yes. Itu dia. Orang percaya anak raja yang mau dengar dan melakukan apa yang Yesus katakan, sehingga kita dapat mempersiapkan diri menjadi orang biasa menghadapi badai hidup. Saya sampaikan ini buat Yusak dengan Pak, dia ingin menjadi kasih untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan rumah tangga. Saya sudah bilang sama ibu, ada tiga fase yang mereka akan hadapi. Setelah itu, animo, naik, grafiknya itu naik. Senang banget. Tapi setelah itu akan mengalami penurunan. Apa? Penyesuaian. Fani baru akan lihat Yusak seperti apa. Yusak akan melihat Fani seperti apa dalam masa. Oh, aku tahu kamu. Oh, baru saya tahu kamu ya. Kenapa dulu tak lihat sih? Kenapa dulu tak kasih lihat sih? Ya, begitu. Yang indah-indah yang diperlihatkan, betul? Iya. Jadi kalau ada adik mami, adiknya mami yang belum menikah, aku kira saya belum menikah. Gimana kan? Ya. Makanya saya bilang dalam setiap ini yang pernikahan itu pernikah. Saya bilang, nggak apa-apa perlihatkan aja, tapi jangan disengaja, jangan dibuat-buat. Tapi saya percaya kalau kamu di dalam Tuhan pasti hidup akan lebih baik. Dan yang terlihat outputnya akan lebih baik. Orang akan jadi dan itu akan berharap. Kalau tidak berharap. Kalau tidak berharap. Mari bersama-sama hari ini kita belajar. Kita belajar. Terima Tuhan untuk mengajarkan kepada kita. Jadilah orang bijaksana. Kita boleh dengar firman ya. Mau dengar firman, mau melakukannya atau tidak.
mau melakukan yang terbaik. Tapi saya berdoa pagi hari ini semuanya melakukan. Setuju katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selanjutnya kita akan masuk dalam prosesi pengucapan dan kita dan penyematan cincin nikah. Oke, khususnya apa? Saya akan minta tolong di sisi saya yang atas. Tentu saya di atas cincin. Tidak di sini. Stepan di sini, streaming. Oh, bagusnya nggak? Di depan sini ya? Wajib sana? Oh, nggak apa-apa. Ini lagi angkat-angkat aja, ya. Oh, nggak bisa gitu. Pan-pan. Nggak buka dikit ya. Oh, nggak bisa. Oh, gitu. Nah, ya, saya kan agak kiri. Bisa kan? Nah, udah gini ya. Oh, yes. Tuhan Yesus ya Tuhan, sebagaimana cincin ini yang tidak berpangkal dan tidak berpuji, Yusak dengan hanya menemukan satu dengan Tuhan, hamba berdoa seperti cincin ini yang tidak berpangkal dan tidak berpuji, untuk itu pula cinta kasih Yusak dengan Vani yang tidak berpangkal dan tidak berpuji, hanya Allah yang bisa memisahkan. Tuhan Yesus, Tuhan tolong berkati penyematan cincin dan berkati pengucapan janji pernikahan buat Yusak dan Vani. Mendengar, tapi Tuhan yang berbicara ke dalam suara. Dalam nama Tuhan Yesus, Vani berdoa. Amin. Saya Yusak, bekas saya sendiri, berjanji untuk menerima Vani Kiran sebagai satu-satunya istriku yang sah dari Tuhan. Saya berjanji untuk mengasihi, melayani, menghargai baik dalam suka maupun duka, sehat ataupun sakit, kaya ataupun miskin, menjagamu dan mempersiapkanmu sebagai mempelai Kristus yang kudus dan tak tercacat sampai Tuhan Yesus datang kembali atau mau memisahkan Yesus. Saya berjanji untuk memelihara dan bertanggung jawab atas anak-anaknya dan untuk mengajar dan membawa mereka menyembah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga dijalani misa pelan-pelan yang bisa diperlukan. Oke. Dan dia sekarang kepada Thank you.
Misi. Terusin lagi ya, sama yang di resepsi. Wah, paling beda lagi. Bentar kan ada pemberkatan. Tidak ada waktu kok, nanti dia ada perbaikan-perbaikan. Tidak mesti kok, lanjut terus lagi. Belum gak itu?
Kami putuskan untuk dalam
kita saling berkat. Berkat dan bersama ini memang. Tuhan Yesus kasih kami yang menahan mengikuti mereka seumur hidup rumah tangga mereka. Mereka pun menjadi gembala yang baik buat mereka. Mereka ini mereka pun menjadi suami yang sah di hadapan jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus berkatkan guru kita semuanya. Haleluya, 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 amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus. Selamat kembali. Oke, selamat kembali. Jadi saya selamat kembali. Puji Tuhan. Kita akan menyaksikan mereka membuka selayar atau tanda baju pengantin daripada Ani yang bisa dianggap melakukannya. Kata orang sebelum pemberkatan ini tidak terlihat wajah. Tapi setelah diusap kita, apa benar iman? Oke, okay, silakan Yusak akan buka selayar Vani. Pelan-pelan. Tuntas sampai tuntas. Sampai nanti. Apa-apa maju aja. Kasih lagi pelan-pelan. Kok minta diri? Ya, sekarang kita dengan Vani telah memberikan hidup mereka dipersiapkan oleh Tuhan dalam peringatan kudus. Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa diperingatkan oleh manusia. Amin. Sekarang di hadapan Tuhan dan umatnya besar besar jadi suami dan para Vani dan Vani besar jadi istri dan para besar. Sekarang silakan kau mencium bisa mencium istri. Iya lewat tuh. Ada dua orang tuh cuma itu. Salah satunya kau. Thank you.
segera bersama dengan ibu bapak sekarang kami dari masa lajarnya. Terima kasih sudah membesarkan kami. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Makan ya? Menyenangkan hati. Hah? Gimana?
Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap kita. Saatnya kita akan menutupi ibadah pada pagi hari ini. Hari semua boleh berdiri. Saya akan membacakan bersama semuanya dan berdiri menghadapi semua kursi ini bisa digeser. Oke, gaunnya yang masih bagus, bagus. Ya. Ya. Bapak Ibu Saudara, sudah lihat kami dengan Yusak Vani. Sekarang sebagai hamba Tuhan, saya memproklamirkan kepada Bapak Ibu Saudara semua yang ada malam ini bahwa inilah pasangan suami istri yang terbaru kepada para kami, yaitu Tuan dan Nyonya Yusak dan Vani. Ya, sudah sah hidup dalam pertanyaan. Baik, silakan duduk, silakan duduk kita tempat dan kembali. Eh.
proses gitu. Kecil aja. Gak salah gue. Kok ikut proses. Berkat atas itu Pak. Nyanyi yang siapa? Berbahagialah setiap orang yang mau akan kemati hidup jalan teman kehidupan. Apakah engkau mengakan sendiri oleh Tuhan? Berbahagialah engkau yang hidup. Istrimu akan menjadi seperti orang yang syukur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas ponsel itu di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan yang selalu sungguh hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Yesus. Tuhan Yesus. Kita masuk dalam penandatanganan yang saya inginkan. Pertama, kita memulai dari Yusak dengan Vani. Saksi daripada Yusak dan saksi dari kami, silakan maju. Jadi seperti itu. Oke, kedua maju. Pertama, Yuyuwye. Gedung. Tunggu sih dulu situ. Aku tempat. Ya, selanjutnya foto bersama.
bisa dibohongi. Sediakan dulu. Johan dulu ya. Abis sekarang kan? Pesanan itu. Ya, bapak terusannya pengen di sini apa? Baik, selanjutnya kita akan sudah sesi foto bersama. Waktu kedua mempelai boleh naik ke atas stage. Pertama untuk bapak pendeta beserta istri. Selanjutnya nanti untuk pertemuan yang saya hari ini single solider luar biasa. Wah, gue pikirin nanti. Oke, kita tanya. Bontek ya? I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. But darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes your between my arms, barefoot on the grass, while listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath. Funny, dan tentunya pada pagi hari juga telah disiapkan siswa-siswa kita yang resikana. Jadi bagi anda yang ingin menikmatinya, ada yang di keperluan untuk bisa langsung aja. Dan untuk teman-teman semua nanti, teman-teman dari Yusak Vani, boleh silakan foto bersama terlebih dahulu. Oke, baik. Ini dari aku bersama layanan solidar sinar dan desa dari gereja GDI Rok Tarana. Satu, dua.
Oke, selanjutnya bersiap-siap teman-teman dari gereja yaitu pemuda. Ya, boleh maju semua. Bunda-bundinya boleh langsung foto bersama dengan kedua mempelai. Sekali lagi teman-teman dari gereja, pemuda-pemudanya, pemudanya juga, silakan boleh foto bersama dengan kedua mempelai. Suruh kami sini, ya. Suara di sini aku. Kami nanti, ya. Kami sini. Kasi, kami. Besok. Baik teman-teman yang dari pemuda, ya boleh foto dulu, ayo bergabung sama teman-teman yang ada di depan. Selanjutnya nanti pada gereja dia keluar katanya. Sepertinya mudah semuanya. Oke, ada lagi, boleh teman-teman bergabung yuk, lanjut. Iya. Silakan. Ditunggu. Iya, kenapa? Kenapa? Dan selanjutnya bersiap-siap semua jemaat ya yang belum foto bersama. Jadi aku nampilan yang cukup. Atau cek aja lah kalau ada pun. Oh iya ya, ambil. Kalau ada salahnya pun aku cek deh. Ya. Atau telepon kau ini aja. Iya. Sigi bebas semuanya. Satu, dua, tiga. Oke, teman-teman hari ini silakan. Selanjutnya. Tadi tidak. Baik, jadi aku ucapkan terima kasih banyak dari jemaat GBI, roh kakak yang tentunya telah hadir pada pagi hari ini memberikan doa restu bagi kedua mempelai. Dan kami akan bawa di titik keluar juga telah disiapkan langsung hidangan buat Anda. Jadi dimohon diambil di pintu keluar. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita saksikan dengan teman-teman pagi dan resepsinya jemaat ya, yang belum foto bersama dari gereja GBI Rotan. Thank you.
Siap-siap selanjutnya nanti keluarga dari Fani. Thank you.
Dan sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari gereja